hari ini saya amat berbesar hati bila mendengar Ketua Perhubungan UMNO Wilayah Dato' Johari Ghani bercakap tentang sudah sampai masanya UMNO menzahirkan pemimpin muda yang tidak hanya ikat perniagaan lama, yang muda. Bukan maksudnya yang muda tu artinya usia bawah 18 tahun, tidak. Tapi yang muda. Sebab UMNO memang sekarang ni kita pun merasakan kekeringan. Jangan kata UMNO, saya melihat pimpinan negara pun kalau sekarang ni, orang kata sibuk, national brand tu, siapa nak ganti? Begitu juga UMNO, selalu saya cakap, saya mengatakan siapa nak ganti Dato' Zia Medi dalam keadaan sekarang ni. Kita sampai-sampai ke sampai tahap dah terlengkap. Masalah itu keadaannya. Kepimpinan kita ni, kita perlu menzahirkan lebih ramai pemimpin. Sebab itu saya selalu membuat dalam semua live saya, TikTok saya. Saya mengharapkan akan hadir pemimpin muda yang akan mengambil tanggungjawab yang baru. Sebab UMNO perlu diremajakan. Ini ya juga hasrat kalau Presiden Parti UMNO dan Presiden Amiri berkali-kali belum menekankan. Sama ada dalam Tribunal Agung UMNO, sama ada peribad bahagian, belum merasmikan mana-mana pemuda ataupun rasmi di malahan di Sabah, di seluruh negara dia tunggu. Dia merasakan baru saya sampai masanya UMNO ini diremajakan. Dan tadi Dato' Johari menyuarakan persoalan di mana UMNO tidak boleh stagnan. Itu adalah persoalan dinamika. Dan tidak seharusnya UMNO yang berusia lebih daripada 70 tahun itu mengalami defisit dari segi kepimpinan. Tandus? Bagi saya bukan tandus, defisit. Apabila tidak ada kepimpinan yang boleh dilontarkan ataupun dilonjakkan ke atas. Dulu pada zaman satu kita, Anwar Ibrahim jadi ketua pemuda, pun Najib Timbalan Presiden UMNO. Kita ada barisan, Najib, kita ada Dato' Najib Aziz, kita ada Dato' Zia Medi, now Presiden UMNO. Tapi selepas ini siapa? Kita kena melahirkan lebih ramai lagi pimpinan-pimpinan muda. Ya ini adalah pokok. UMNO ini selalu saya katakan, ia adalah warisan. It is a heritage of the Malays to be successful. Mesti dijaga. UMNO mesti dijaga sebab ini harta pusaka untuk orang Melayu. Mengkhianati UMNO, mengkhianati harta pusaka untuk nenek kita. Itulah saya dapat katakan. So UMNO sekarang ni insyaAllah lah. Kita tak ada breed, racing breed lah. Stallion tu dah tak ada lah. Melayu. Stallion aku di lumba tu dah tak ada lah. Kita nak kena ada balik ke ladang. Kita mengharapkan ada yang sebari partner. Tapi kalau cakap di sebuah bakar, kita ada sebari partner. Sebab hari ini sejajar dengan kehendak Presiden Parti. Presiden mengatakan bahawa warna pun penuh hari ini. Dan kita punya cara dia biasa satu kampung, satu bagian. Bayangkanlah saya kepimpinan UMNO seluruh negara sekarang ini berkumpul dari sana. Jadi nak lawan pun kita sedap lah. Sebab isu-isu yang dibawakan sama ada oleh Menteri Besar Kedah ataupun oleh pimpinan sebelah sana. Bagaimana lepas itu meletakkan isu-isu yang bagi saya yang luput, tidak ada isu. Dah saya kata ISO 14008. Apa benda ni agak? Ha? Dan sekarang ni dia cuba berwet pula cerita BlackRock. Malam ini insyaAllah saya akan menggunakan BlackRock. Baru saya tahu sebenarnya sebagaimana rakyat dipusingkan fikiran mereka hanya kerana politik. Itulah masalah kita. So desakan Zahir letak jawatan ni macam mana kita nak ni? Ada. Ada, masih ada lagi? Saya tak dengar pun. Dalam TikTok ada? Dalam TikTok itu adalah YouTuber ataupun pemain-pemain sosial. Ya. Saya tak nampak semangat sekarang. Hari ini, saat ini, UMNO masih very, very strong. We are solid dengan kepimpinan Zahir Medi. Alhamdulillah. Dan hari ini, Zahir tidak lagi di Zahir Centric. Tapi sekarang ini, mereka beralih pada Anwar Ibrahim Centric. Sebab itu, mereka nak mengadakan perhimpunan dekat Putra Jaya. Dulu, pilihan raya dulu is Najib Centric. Kemudian lepas itu, pilihan raya 2022 is Najib Zahir Centric. Sekarang ini dah beralih Anwar Centric. Alhamdulillah. Letihnya, dia orang pun sudah mula menyerah kalah. InsyaAllah, saya rasa saya ucap tahniah lah kepada Presiden UMNO yang mampu mengembalik tenaga dan beliau telah turun ke bahagian ini, jumpa dengan ahli cawangan. Warga UMNO telah mengenal siapa Presiden mereka yang sebenarnya. Kerana tanpa Zahir Medi hari ini tak ada Presiden UMNO. This is a reality. Tanpa Zahir Medi, UMNO dah lama berkubur waktu pilihan raya 2018. Apabila Tuan Mahathir mahukan sebagai semua perwakilan, semua apa ini, ahli parlimen masuk dengan bersatu, ahli-ahli UMNO masuk menyerah dalam bersatu. Tapi Dato' Zia Medi, walaupun di bawah dia dengan tuduhan 87, kemudian 47, terbukti itu semua adalah komelan politik.